teman-teman cewek, cara agar cowok suka sama kamu lewat chat. Jadi untuk cowok bisa suka sama kamu, ternyata bukan cuman kita bisa ngomong langsung, tapi ternyata lewat chat pun itu bisa buat cowok itu suka sama kamu. Tentunya dengan cara yang baik, cara yang benar. Nah, saya berharap ini membantu kedekatan yang teman-teman cewek sedang bangun, sehingga lewat chat pun chemistry itu bisa terbangun di antara kalian dan pada akhirnya bisa menjadi sepasang kekasih. So, ada 5 cara agar cowok suka sama kamu lewat chat. Yang pertama, di dalam chatmu itu cobalah menaruh perhatian. Contoh, jangan lupa makan, istirahat yang cukup, tetap semangat. Itu saja chatmu hari demi hari konsisten, itu mampu loh menyentuh hatinya. Apalagi kalau kamu konsisten. Coba cek, kalau satu kali kamu lupa, percayalah pasti dia kepikiran. Mungkin dia tidak ungkapkan sama kamu, tapi di hatinya akan kepikiran. Tumben gak ngechat biasanya ngucapin selamat pagi, tetap semangat dan lain-lain. Nah, waktu dia punya pemikiran itu, sebenarnya secara emosional udah terbangun tuh chemistry di antara kalian. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, agar cowok suka sama kamu lewat chat adalah berikan dukungan sama dia lewat chat. Jadi di chat itu bilang ke dia, aku itu mendukung apa yang menjadi mimpimu, apa yang menjadi cita-citamu. Karena saya percaya kamu punya potensi, kamu punya bakat yang luar biasa. Saya sedikit pun tidak meragukan kamu. Saya percaya dengan kemampuanmu. Nah, waktu teman-teman cewek lakukan itu, maka cowok itu pasti senang, karena dia diberikan dukungan gitu loh. Apalagi dukunganmu ternyata membuat dia makin baik, bahkan mampu menyelesaikan setiap masalah yang ada. Wah, itu efektif banget dalam membangun kedekatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam chatmu berikanlah pujian. Ya, pujilah dia. Bilang ke dia, kamu cowok yang dewasa, cowok yang bertanggung jawab, cowok yang bijaksana, cowok yang ulet, kerja keras, yang jujur. Pujian-pujian itu pada dasarnya rata-rata cowok ya suka gitu loh. Apalagi memang seperti itu pribadinya. Untuk itu teman-teman cewek, jangan jenuh-jenuh memberikan pujian. Bahkan untuk pujian yang terkecil sekalipun, jangan jenuh-jenuh. Dan saya percaya mungkin bukan hari ini, tapi bisa saja besok, baru kemudian dia tersentuh hatinya, untuk kemudian hatinya itu terbuka karena pujian yang tulus darimu. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, cobalah berikan candaan di chatmu. Jangan terlalu tegang gitu loh, jangan dingin. Coba cairkan suasana, berikan candaan. Kamu itu kayak papaku, galak-galak gimana tapi sayang, atau apa gitu loh. Galak-galak gimana tapi nyenengin. Coba buat candaan di chat itu yang kemudian mencairkan suasana. Dan saya percaya kalau suasana udah cair, itu akan sangat membantu mempercepat kedekatan itu. Jadi coba pikirkan itu, apa yang harus kamu buat di chat itu yang sifatnya candaan, ya, yang tidak menjelekkan orang lain. Oke, itu yang keempat. Dan yang terakhir, agar cowok suka sama kamu lewat chat, berikanlah di dalam chat itu kata-kata semangat, kata-kata yang membuat dia semangat. Yaitu contoh, tetap semangat ya, kamu pasti bisa, kamu pasti mampu,
kamu pasti sukses, kamu pasti berhasil. Kata-kata semangat itu diberikan, dan saya percaya itu akan sangat menyentuh hatinya. Itu akan membuat dia terpukau. Itu akan membuat dia respek sama kamunya, dan itu akan sangat membantu keberhasilan kedekatan itu. Oke? Ini boleh saya bagikan, tetap semangat. God bless you.